Senin 25 November 2024 kita mulai dengan doa pagi, diikuti dengan arahan kepala KBPN mana dan tips kesehatan dari kepala seksi PDMS. Sorenya dilanjutkan dengan ya kuis kundang. Kuis ini untuk meningkatkan kompetensi masing-masing pegawai. Ada dua kuis. Yang pertama juara 2 dan yang kedua saya dapat juara 3. Selasa kita ada rencana untuk melakukan kunjungan ke BKD Seluma. Kita belajar dulu untuk pertemuannya sambil menikmati perjalanan. Perjalanan sekitar 1,5 jam sampai 2 jam kita masuk ke kompleks Pemda Kabupaten Seluma. Dan ini udah kita masuk ke BKD Kabupaten Selumanya, kantornya. Rabu 27 November 2024, hari pemilihan umum. Ya pemilihan pilkada ya. Tapi saya nggak pulang, nggak nyoblos karena cuma liburnya 1 hari. Jadi menyibukkan diri di kantor, bikin ngicil-ngicil pekerjaan untuk persiapan di hari Kamis. Kamis 28 November 2024. Pagi-pagi kita disuguhin sosialisasi anti korupsi terkait dengan penguatan anti korupsi sebagai rangkaian kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia Hakordia yang akan diperingati di tanggal 9 Desember 2024. Selain terkait dengan faktor-faktor penyebab teori korupsi, di kegiatan ini juga diadakan pembacaan puisi anti korupsi oleh pegawai Kanwil di DJPP Provinsi Bengkulu. Sebuah puisi mengenai yang dihadapi oleh KPK, karya Taufik Ismail. Pada saat ini, betapa sukarnya, betapa rumputnya menghadapi kejahatan yang satu ini, yaitu korupsi. Itu tadi sedikit cuplikan pembacaan puisi terkait dengan korupsi. Gimana? Mantap kan? Mantap, betul. Sore harinya menghadiri pengajian online perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Bengkulu dengan penceramah Ustadz Junaidi Hamzah dengan tema integritas dan kesederhanaan anti korupsi mulai dari gaya hidup kita. Jumat 29 November 2024, hari ini kita menghadiri pertemuan inovasi KPPM mana yaitu Seragi, sejam berbagi ilmu. Ini membahas terkait dengan akuntansi dan pelaporan, dilanjutkan dengan sosialisasi kebijakan di masa transisi kementerian lembaga, adanya penambahan kementerian lembaga di masa pemerintahan Presiden Prabowo. Oke, sekian dulu minggu ini. Sampai jumpa di minggu yang akan datang.